tante jemur si tante itu. Jemur. Sepi, mana orang nggak ada yang jemur ya. Kemarin disemprot sini. Gerak-gerakin tangannya. Belum 15 menit udah mau masuk ke dalam. Sampah. Truk sampah pula lewat. Seruduk. Ya? Jemur-jemur lagi. Woi, gak puak. Tengok tuh. Belum setengah jam sudah masuk ke rumah. Astaga. Makan malam kita. Ini video bukan Instagram. Ini habis bikin daun kelor. Udah bertahun-tahun gak pernah makan ini. Iya, bukan lebay. Ada yang bilang lebay. Memang udah bertahun-tahun gak pernah makan daun kelor ini. Kok di desa dulu ya sering lah, dekat rumah Mbada. Dan ini sambal terasinya. Ada ikan goreng, enak, masih panas-panas nih. Tuh ada apa ya? Bakwan jagung. Dan ini tadi pagi nih nasi lemak, tapi nggak terlalu lemak. Ini udah mau habis sambalnya. Buahnya ada pisang dan lain-lain. Ayo makan malam dulu, Dek. Hai, Gali. Masih jelek, udah jelek makin jelek lagi. Iyalah, kok tiga aja sih? Ngikutin resep aja, biar nggak salah. Ini ya? Bikin dua aja dulu kalau enggak. Tapi nanti capek nggak nyuci-nyuci. Yang mau kan banyak. Dua. Bikin dua resep. Kita mau bikin apa, sis? Dalgona. Oke, biar kayak di kafe ya? Yes. Empat. Gulanya? Gulanya sama lah ukurannya. Empat juga. Sis, kopinya pakai apa tuh, sis? Batuk dulu. Pakai batuk. Ah, itu yang ini tanpa ampas. Kopinya kita bikin dua resep. Empat. Jadi kopinya 1:1 lah ya. 1:1. Airnya? Air panasnya mana tuh? Airnya pun sama jumlahnya kan. Kita baru pulang belanja. Belanja mingguan. Sama ya? Air panas juga sama. Oke. Thank you.
si music. Esnya, ya udah nggak usah banyak-banyak. Itu kasih susu nak. Wah, awasin. Ah, susu. Gimana? Ada rasa manis nggak? Atau gimana? Kan udah manis dari ininya. Iya. Iya. Tapi berasa? Berasa kok. Ayo, 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 pelan-pelan, pelan-pelan. Iya, nggak usah terlalu banyak kopinya nih. Udah. Lagi. Kali dikit. Kali dikit. Oh, udah sip. Nggak usah terlalu banyak nih tadi. Ya oh, udah kasih ininya, krimnya. Mamina. Oh mami, oke lah. Gak aduk dah, sikit aja kali. Aduk terus, diaduk, aduk, aduk, aduk terus. Keringatnya sampai ya Allah, dapurnya panas sih deh. Terus diaduk, lama betul . Susunya gak nyampur-nyampur. Akhirnya nyobain dalgona coffee Koreaan ya deh ya. Ini Gali banyak susunya daripada kopinya, sikit aja. Udah minum. Kopi latte ini ya kan? Pahit. Pahit? Kok pahit katanya? Kok pahit? Kurang gula? Iya, kurang gula kalau buat anak kecil, Mbak. Oh, ya udah. Belum ngerti. Maklum. Nah ini tadi saya sama adik ke minimarket biasa tuh ya, yang dekat rumah itu. Jadi ini belanjaan kita untuk seminggu insya Allah ya. Ini ada sutil ya. Ini dari kayu aren ya. Nggak tahu bagus apa enggak. Kayu aren katanya. Nih, 8.000. Lalu ada ini gratis piring. Gratis piring. Sini-sini warang habis. Saya mau di meja makan tapi penuh. Ini tadi promo ya. Ini untuk setengah bulan kayaknya. Ini gimana caranya ya? Jadi bawa kopi nih muridnya pada. Mana mie tadi lagi? Indomie seperti biasa. Ini ada suti, tisu. Sini aja biar ketutup yang kekurangan itu. Ini ada wipol karena ini adalah mengandung cairan yang ini nih, disinfektan. Dan aduh, ini ada susu. Enggak banyak sih ya teman-teman ya. Tadi telur juga cuma beli 10. Telur kita mana ya? Telurnya beli 10 karena masih ada sisa yang kemarin itu. Duitnya sudah berkurang akhir bulan, jadi beli yang
paling di iniin aja. Tadi saya lihat juga di minimarket itu sudah ada pengumuman dibatasin itunya pembeliannya, kalau beli beras maksimal 20 kilo satu orang, nggak boleh lebih. Iya, minyak maksimal satu orang 4 liter doang, dibatasin. Mie maksimal 1 kardus apa 2 kardus ya, enggak salah. Iya lah, kalau enggak. Ini enak nih, ini satu, ini punya adik. Satunya udah masuk toples. Kita tata di mana aja jadilah. Ini punya si Mbok, si Oma. Ini punya Konima. Konima punya adik. Mari kita mundur. Ini pakai tripodnya yang pendek jadinya gitu deh. Apalagi ya. Nih sabun muka seperti biasa. Nih sampunya Gali, beli yang kecil. Ini spons cucian. Habis tinggal satu. Satu tas. Seperti biasa. Enggak kelihatan rupanya. Makin mundur. Ini punya Miswa. Cemilan adik Gali, ada tepung. Ada juga ini saus. Ada pasta, karena si Gali minta ini ya, selang-seling lah harapannya. Dan ada susunya Gali ini. Untuk seminggu nih susunya si Gali itu saya kasih kalau pagi aja sarapan biar nggak boros. Oh gini aja kali ya. Gini aja. Ini ada sabun. Bapaknya Gali, ini sabun Gali. Karena lagi pas-pasan, dompetnya belinya yang punya Gali ini aja. Saya pun mau pakai batangan juga. Kadang ya kalau lebih-lebih pakai yang cair gitu. Kita sekali lagi kondisikan dengan dompet. Oke. Dan habis. Terakhir stok. Jadi sekian dulu, ini sudah malam, jam berapa sih? 10.15 ya. Jadi dari tadi kita ngafe di dapur sambil makanin biskuit. Jadi inilah belanjaan untuk minggu ini, mudah-mudahan cukup, mudah-mudahan juga minggu depannya lagi lancar lagi rezekinya, beli lagi kebutuhan. Oke, selamat malam semuanya, bunda-bundaku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.